Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Pelakon Putri Sarah Liana berkongsi dengan warganet pengalamannya mengerjakan umrah seorang diri di Mekah. Menerusi video yang dimuat naik semula di TikTok, Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat, Kamarudin mengakui dia berasa takut mengerjakan umrah seorang diri, namun niat baiknya untuk melakukan ibadah dipermudahkan. Sepanjang saya umrah seorang dekat sini, saya rasa best, saya takut juga, tapi alhamdulillah Allah permudahkan. Sarah datang tawaf pun seorang diri, sholat sendiri dan umrah pun. Bercerita lanjut, aktris berusia 38 tahun ini menjelaskan bahwa dia melakukan umrah seorang diri karena kepenatan ketika tiba di Mekah dan tidak dapat untuk turut serta bersama kumpulannya. Masa kami sampai di Mekah sudah malam dan semasa kami makan, saya mengantuk sangat-sangat. Mereka ada tanya saya nak umrah sendiri atau nak ikut, tapi saya memang tak larat, sangat-sangat dan penat. Alhamdulillah buat seorang-seorang lagi senang dan mudah. Mencengah ke ruangan komen, rata-rata warganet mendoakan perjalanan umrah pelakon drama Suri Hati ini dipermudahkan dan semua ibadahnya diterima di sisi Allah. Sekian info, terima kasih.